Halo guys, selamat datang di channel Yero Zone. Kembali lagi bersama saya Yero di sini. Pada kesempatan kali ini guys, saya mau review atau mau tes satu alat mesin steam dari Motoyama High Pressure Cleaning mesin ya. High Pressure Cleaning mesin. Itu kekuatan mesin ini guys, untuk pressure-nya tekanannya 90 bar, tapi dia bisa mencapai maksimal 135 bar. Jadi sangat kuat sekali. Kali ini saya mau tes mesin ini untuk mencuci motor saya guys. Kita lihat saja ya bagaimana dia bekerja. Go. Ya, ini kuat sekali guys. 100 awal-awal memang cukup lama untuk tunggu dia bisa berfungsi penuh, tapi kalau sudah dia bisa berfungsi penuh seperti ini, dia kuat sekali. Kelihatan ya. Untuk ini selangnya langsung dari mereka guys, sama tembakannya juga langsung dari paket penjualannya. Untuk keluaran semprotannya kita bisa setting sesuka kita ya, ada yang tajam kayak gini. Jangan berani-berani pernah coba kita sentuh kayak gini karena ini sangat berbahaya guys. Ini kuat sekali. Ada yang bisa menyebar. Nih. Kalau menyebar seperti ini kita, saya pikir berani lah kalau agak jauh ya. Kalau menyebar, tapi kalau yang kayak peluru tadi jangan. Jangan berani-berani. Ini semen aja tembus guys. Kalau jarak dekat tembus ya. Kalau untuk cuci AC bisa, tapi kita harus pakai yang menyebar seperti ini dan kita jaraknya juga harus. Nah ini dia kelemahannya, saya nggak terlalu suka kalau dia cukup lama untuk nembaknya. You see that? That's awesome man. Ini kuat coy. 135 bar dengan watt 650 ya. Cukup kecil untuk sebuah mesin steam 650. Ada yang 90 bar dia itu udah 800 watt. Ini cuma 650. Bisa bermain-main guys, bermain-main ya. Saya nggak perlu sabunin motor saya ya, karena ini buat ngetes kekuatan ini, kekuatan kompaknya. Ya saya kasih tahu lagi, ini saya beli harganya 1 juta. 1 juta itu di Palangkaraya guys.
orangnya nggak mau kurang sama sekali. Dia harga awal 1 juta sampai saya kurang 20 ribu pun nggak mau dia. Setelah saya cek, rupanya di Tokopedia itu ada yang jual lebih dari 1 juta. Bahkan rata-ratanya itu 950 lah. Walaupun harganya 800 ribu di Tokopedia, kalau saya kirim ke Palangkaraya tetap bakal jadi 1 jutaan. Karena ongkos kirimnya dengan barang seberat ini itu 200 ribu lebih. Jadi ya sudahlah, saya beli dengan harga 1 juta. Asik ya, asik ini. Ini kalau buat cuci mobil lah, terbang pasir-pasir apapun yang lengket di mobil. You see that? That's awesome, man. Kuat sekali ya, 135 bar. Guys, ini bisa kita rubah-rubah seperti ini tuh. Emang kerja keras mesinnya. Sepertinya kerja keras. Saya baca di buku panduan itu kalau kita mau awet, jangan lebih dari 1 menit kita pencet kayak gini. Jadi kita stop-stop lah, karena mesinnya kerja keras kan, kalau mau awet. Tapi ya kalau kita mau pakai kerja berat ya mau nggak mau ya, 1 menit. Nah, stop kayak gitu. Oke. Oke guys, demikian percobaan untuk mesin steam Motoyama atau mesin high pressure cleaning dari Motoyama guys, dengan kekuatan 135 bar. Apakah worth it? Worth it kalau untuk cuci mobil atau motor guys, untuk kita bersih-bersih lahan, mengeluarkan apa, seperti tumbuhan-tumbuhan yang lengket di lahan itu gampang sekali dia, karena kuat sekali. Tapi kalau untuk cuci AC, saya tidak menyarankan, karena saya udah coba, itu malah bisa bikin AC kita rusak guys, kalau cara kerja kita salah, karena terlalu kuat. Jadi apa, yang tempat seperti aluminium itu, apa sih bagian AC yang itu, kalau kita tembak itu bisa peot langsung. Itu yang bisa membuat AC-nya rusak karena terlalu kuat. Ya, itu saja guys dari saya untuk review mesin Motoyama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, centang loncengnya, atau share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. See you in the next video and I say bye-bye.